Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jaluk apa? Jaluk pangapura bae. Kenapa sih jekang jaluk pangapura bae? Karena siapa menusane kang oli pangapura saking Gusti Allah, maka bakal oli rahmate Gusti Allah. Siji rahmat ki cukup kanggo sewu kepenginan ki. Makanya karo Gusti Allah aja kakek jejaluk. Namun kita Gusti Allah merisi dengan jaluk nane tiga kok. Ya kok sih kader wiri dan setengah jam jaluk ya rong jam luwe pengen kian pengen kian pengen. Makanya aja belaga aja sobut gara Gusti Allah kok. Untung Gusti Allah itu tuh kita loh kita mesti kusir aja. Jaluk wae wiritan beli apa? Beli makanya kudu duwe adab kudu duwe sopan santun bakal mangkat tajuk ana abdukal fakir aku hambamu yang fakir aku hambamu yang miskin makanya bakal ning tajuk ya nyandang biasa anane bae wah aja kuno mangkat tajuk ku segelang dinggoni kabeh wali ali kalung kok nenek kengelan wah srok sampean bakal mangkat gelangnya ditunda kalungnya ditaro cukup mu kena klambi biasa itu gak karo Gusti Allah keblisin jaluk karo Gusti Allah ya Allah aku lah nyewun di bareng rezeki dah kulak wis entuk kabeh aku ya itu bohong beli orang nganggu apa-apa sih kita nih Gusti kita wis orang nganggu apa-apa orang kun mau mangkat mengtajuk gulangnya dinggo ali-aline dinggo terus jaluk karo Gusti Allah ya Allah aku lah nyewun di bareng rezeki kita malaikat aja gemuyu wak jaluk rezeki ingkang katari kun sing dinggo rezeki dudu siraku ya lamun kita malaikat ya kak untuk beli pati rewil bi malaikat kun mawa makanya sopan santunnya cukup kamu meminta permintaan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah juga tahu dengan kebutuhanmu semakin kamu banyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika diijabah kibli matur kesuwun sampean malah iloknya kecewa semono jejaluk ya di ijabah nih Gusti Allah tapi beli matur kesuhun sih lo ke itu gak kalau Gusti Allah ya Allah aku lanyuhun kira-kira menggawainya kita ki gampang kira rezeki neki duitnya kita ke dewek bagian kita pegawainya dodok kira-kira duitnya teka dewek di ijabah nih Gusti Allah jadi tukang nonggo nih WC pas beli karo jalukannya pas pegawainya dodok duitnya teka bareng sekolah ya S2 gelem dari tukang nonggo nih WC makanya aja kakian jejaluk kok wis njaluk ke pangapura ning Gusti Allah njaluk karo Gusti Allah ya Allah kula nyuwun kira-kira omongannya kita ki Gusti diturut ninggal luang kabeh diijabah ning Gusti Allah dadi tukang parkir nurut kabeh beli ya, nurut kabeh srok jare kiri-kiri srok nganana bakal beli ceblok ukurane ga makanya satu permintaan yang paling hebat iku permintaan jaluk pangapura ning Gusti carane aja ya balik maning kuta juga ya kan karena apa karena ngadui kula lan panjenengan sami maring Gusti Allah ilaina nahlul mustaka al mustaka al mustaka huwa Allah kemana kita mengadu kepada al mustaka ke tempat ngadu baka jare wong Jawa ne baka mestaka ku apa endas jadi baka pengen ngadu baka pengen ngeluh gula tanah umah sing ana endase apa umah sing ana endase ku wa utajuk ku ana endase masjid ana endase al mustaka parka karo tempat umah sing ana endase cek tasbihne illallah la ilaha il Allah ukurannya di kapar kerugus ya Allah begitu ngadek katon wa iwak ning leban tinggi seakannya tawur jari kena bae ukuran nanti ngeblarat maning gosang makanya karena blarat maning gosang blarat maning durung apa-apa wis gage ngerancing bae kecek ini wis iya nah, iya sing nyuduwe ancal aja lah kasih marak-marak coba bari nyuduh ku jekan aja kan siapa sih beloli bari nyuduh illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ketika kamu berzikir di tengah-tengah alam alam juga akan tahu dengan suaramu dan kamu sudah berhasil
menirukan suara alam. Dan ketika kamu bisa menyamakan suara alam, maka kamu akan bisa mendengarkan suara alam yang sesungguhnya. Kenapa? Karena semua yang ada di alam ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di alam ini bertasbih memuja-muji Allah, kecuali manusia. Turu bae pada ngegodongan wiwitan pada nasbih subhanallah subhanallah subhanallah, ya kan jago esuk-esuk ngelingaken uzkurullah uzkurullah, elinga karo Gusti Allah, grek jagate udan blentunge pada muni nasbih. Ya kal kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad jare dewek makanka. Ya iya sapi ini terus diempani ngucap alhamdulillah. Semua memuja-muji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mampu menyamakan suara dengan alam, maka kamu akan bisa membaca alam, kamu akan bisa melihat atau mendengarkan suara alam. Lagi nyuduku diwara kopi ake ngombak kok ngidul ngidul iwake ake ning sebelah kidul gebok kebek wah sedela bae gebalik wis gebok bae ora. Ya iya suara alam akan kamu dengarkan, iwake nodok akan kene kita genai ning kene tawur jaring ya rembel. Sekarang jagate corona tawur jaring orang nyangkol nyangkol gering bantuan covid blindri mapisan ora. Ya nemen sengsara makane aki akan marek karo Gusti Allah. Nalikane sampean marek karo Gusti Allah, dalan tangane dibuka, mata atine dibuka, dalan pikirane dibuka. Carane ya kuana tajuk ayo belajar sholat ya beli bisa ya makane karena beli bisa ya kudu belajar belajar ya priwe ini penting marek mau gana si muruki wak. Bukan izin ngurukannya sing penting niru be. Bukan durung anu ke dodok bening kene titine. Oh konon wong sembayangku. Anak ngadep ge, anak deluke, anak nyung sebe. Orang kena ya. Oh konon berarti wong sembayang. Yang bener cekang anak jampine jodoh. Ya sing penting menglakoni dikit. Jampine. Ya bisa jangan langil. Bukan beli ketemu jampine. Bismillahirrahmanirrahim. Rep sirep sedakep jampine riang bujare wong ngarep sedakep kreke. Engkau imam ngadek ya melu ngadek, imam ruko ya melu ruko, imam nyungsep ya melu ya konen usaha cetak konkon ini. Kenapa? Karena dalam sebuah perintah saking Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan paling utama apa aja kang? Menjalanakene. Adapun benar tabline engkau ana malaikate dewek sing bakal nyatet arane rokib karo sing penting wis nyungsep babe dikit wah. Hei, jambine rep sirep sedakep jambine riang pujare wong ning arep begitu Allah Akbar ya wis kanane maca Fatihah dikane beli bisa rongokaken wayahe ruku jekang kita beli ngerti jambine beli ngerti jambine subhanallah bisa beli subhanallah wis begitu ruku baca subhanallah 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 pinggir aja kang setangine imam wis konene bakal kongen waca selikur lima alas imame gelis kari konene iki gudak-gudak kayak kengelan juga konenergi ya ini kayaknya kan umum ya semua yang kebut-kebutan apa maning waya trawe ya Allah Akbar ya Allah Alim Amin Allah Akbar jengat cepit ah terkenal lah dermayu malah ini dermayu kan anak trawe 23 rokaat dalam jangka waktu 7 menit itu bagaimana aja ya saya nggak tahu ya kenapa ya karikulam bukan ahli hukum ngomong kah begitu anda wong takon mau kan ya terjawab ya cak cepet ya teluli kurang aat bisa beli hitung menit bakal beli bisa berarti ya bekam bisa aja ngomong aja putek-putek yang dasar hukumnya apa ya bakal kantannya hukum yang meruwet tuh ya berarti tukaran ya harus belajar untuk siapa untuk diri kita bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Kenapa? Karena sing trawe pitung rokba pitung menit itu mereka punya landasan kok punya sebab dan akibat awite priwen asale priwen gimana beli takona aja takonnya ini kita konon ya itu bagaimana ya mbora weruh
Sama bakal beli beru, jawab beli beru. Ya kenapa sih sampean jadi kiai? Apa bakal kiai kudu bisa kabe? Ya bakal beli beru aja sok tahu ka? Ya zaman sekian kena ke kiai sing sok tahu. Iya ini haram, ini sesat, ini kafir black bag pada akhirnya. Ya kenapa? Karena mempelajari Islam itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya tapi kan kalau salah katakan salah, enggak bisa. Hukum fikih itu bukan salah dan benar. Sirane cocoknya mendi. Bakakin sing bener berarti kane salah. Konon boleh. Ya iya. Apa pantas nyala-nyala kakan uang? Ya konon. Begitu sholat yang tajuk, begitu lagi Allahu Akbar, imam baca fatihah, weteng belenak entut dut, batal beli sholatnya, batal beli, batal. Kenapa? Karena sampean sing dipelajari bukune Imam Syafi'i, jari Imam Syafi'i sing batalakan sholat iku perkara kang batalakan wudhu. Apa salah sawijine entut jari Imam Syafi'i, bahkan jari Imam Maliki ya ora batal, karena sing batalakan kune kudu mentut tapi atom. Ayo surah nanti sing bener. Ya sing bener yakin jangan bakal ngentut batal berarti Imam Maliki salah. Ayo surah kalau beli. Jadi bukan bener dan salah sampean cocokin di konon. Dan tiba kan sholat beli bisa sing penting teka nada kerap sirap sedekap jampiner yang pujare wong ngarep Allahu Akbar wa yaruku subhanallah 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 tangis sami Allah wacane apa meneng. Ajar subhanallah maning enggak apa-apa kok. Ya kon ini jepri ini saja takon kon ini engko enggak anar rupa wah. Maksudnya anar enggak anar rupa ya sampean sing jejeg salat rukun ya bokat bayarane jejeg. Kin sing blekak-blekuk yang Gusti Allah geweru kader bocak ing kenempe ne pak ning tajuk. Ya tapi kalau secara umum ya kalau secara hukum ya belakatan suruh gajah maning kun sing daun nembe sholat sing sholatnya begitu dites kukut kabin sih maksudnya kan ya sampean kan durung baru dulu di Indramayu itu ada pernah tes bacaan imam seluruh Indramayu imam masjid dikumpulakan bacaannya dites diadepakan karo kiai kiai hebat ahli tajwid sing tegal gubuk ahli kiroata apa ahli huruf sing wilayah kempek berapa cuman 2,5% loh yang lulus berarti yang 98, sekian persennya gagal berarti sabli sholatnya nah, iya sampai tekan kono makanya sih penting nyungsep dikit hari sah tabli nengko anak malaikat sih nyatet aja pada nyatet di dewek gini dari ruwet ya gawat catetan dewek di kamar pada gini ana wong sembahyang ora sah sembahyang makonanku ora diterima sing terima bapak tuan ira tangkanane ku enak bae pante yang sing penting gelem lakoni bega alhamdulillah ajak kenceng ya tapi kan jelas ya kang hadis la salata liman la fatihata lahu salat itu enggak sah kalau fatihahnya enggak bener ya ning kono sing maune mondok hari rombongane dari sini rastamin kadwi sing dipasehes lho kader wuru fatihah wuru kulhu kepoku melu tahlilan ya ya iya siapa ini kesurah uang kene kok kan wajah surat al-ikhlas bisa beli wak beli cuy surat al-ikhlas beli bisa uang kene tapi bakal kongkon kulhu apal surat iya maka ini serupi uang tua-tua takonan wah bisa baca Quran boten bukan hanya sih ngapal ya sing cendek-cendek mapal apa ya kulhu palak binas ini serupi uruwe kekun kaya kulhu palak Benas beli cakang si jiman yang apa peteka bisa aja peteka eka ya itu mentuk jadi ilmu ini semua itu kongkong pasti jalan si ngende cangkem-cangkem parean cangkem meretan cangkem dermayu ya kaku ilah tisruk umur patang puluh belajar fatihah aja fatihah wak pula duen murid ku nenem umur patang puluh seket sewidak nenem murid maka maghrib diburuki kongkon fatih aja kang durung dau kongkon muni Allahu Akbar Allah telung bulan wak bisa aja kang alhamdulillah lah kasih jejeg wong tua kongkon muni Allah 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 ganti ganti sijine Allah 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 cak priwin bakal makin nanti ya wis waya sholat ya wis priwin sih orang mentok jilatnya makonon bongkane gawi ilatnya makonon Gusti Allah ya
engkau gak Gusti Allah mengerti mangsa burung apa ngajaman yang Gusti Allah bagian omongannya orang cetak sampian sing dadi wong tuane mah paham nih ngomongannya anakku ya beli serok anaknya pelo uang tangga batur memang ngerti ya serok esok-esok anaknya nangis bapak wabuk yang pak wabuk yang ayo serok ngerti beli tangganya serok ngerti beli takon apa jenjaluk apa jenjaluk ano jenjaluk nangis jenjaluk rambutan jenjaluk pelone anaknya sampian sing dadi wong tua mepaham je iya apa maning Gusti Allah ya ya berarti jekang kena jekang ora belajar Quran ya dudu mekonon kin mesing wis maune terlanjur beli bisa baca Quran wis karinyung sebab ya wah bahkan petekai mekonon alhamdulillah rabbil alamin arrahmani rahim ya ini usah entah semuanya gak alhamdulillah khairil maghdubi alaihim walabat ya ampun peduli apa ya iya tapi alhamdulillah gelem lakoni sholat semuanya baik kok karena catatan ya ini mah iya karena iloke mari ustaz dia ini membakar niat kulon-lonan waktu kurungu dewek baru soleh fardu subhanahu Allah kiai ustaz sing beli pasir sing bujari antinge maning bahkan niat bahwa ya subuh sekarang orang pasir usole parto subeki roke ngateni mustaqbil al kiblat Allah ya dudung ngandak nabong kene baca maik kita dewek ngkana kunku mau subah kawaya subuh Allah wakbar ya santri kan pada protes kang primin sekunku apa nih ya kan aja wakil jeniatnya mau ya wisenta tiga beli kerungu ya masih ya sholat ngurine imam kita beli kerungu ya masih aja pardo subeki ya kan sebenernya pardo subahi ya subahi sote ini kono si ngaji ya mau jakan waya subah ini iki masa nih subuh anak roke ngateni roke ngateni ke roke bisa arpe roke ngateni arpe roke kasih ini menjurna baik sungguh mah sing penting gelem lakoni sholat bisa jadi putek-putek aja diangel-angel lakonane sedikit konene yang kok bisa nih bari melaku kok karena sering rongok akan bacanya imam oh berarti patih aku mau konon dudu alhamdu tapi alhamdu dudu robbil ngalamin tapi robbil alami oh berarti kinki dawa berarti kinki cendek bari jalan belajar ya ya kayak sampean sing dadi imam sing dadi ustaz ya aja rewel-rewel da weru ora wong kene ko angel sing awit pengen diung sebung sebenane ko kurang langkungnya semantan saking kula nyuwun agung ini pun pangapunten bilih wonten kelepatan atau menepi kekurangan saking ungkapan kula awit awal sampai tekang akhir jare bacane wong kanda kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong jagapura bokat kula wonten salah lan lepat kula nyuwun den pangapura bilail hidayah wa taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.